Kuasa hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, wa Ode Nur Zainab, mengungkapkan kliennya kerap melakukan video call dengan ketiga anak mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mengobati rasa rindu Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dengan buah hati mereka. Dikutip dari kompas.com dalam kanal YouTube Intens Investigasi pada Selasa 30 November, wa Ode lantas memastikan panggilan video yang dilakukan oleh Ardi Bakrie dan juga Nia Ramadhani tidak melanggar peraturan dari Lembaga Rehabilitasi Fan Kampus Bogor, Jawa Barat. Sebagai informasi, Ardi dan Nia tengah menjalani rehabilitasi usai ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba. Walau begitu, yang wa Ode ketahui pihak keluarga juga ada yang menjenguk mereka ke Lembaga Rehabilitasi Fan Kampus Bogor, Jawa Barat. Diberitakan sebelumnya, Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat menangkap Nia dan Ardi Bakrie pada 7 Juli 2021.